Hai, jumpa lagi dalam mykitchen.com. Hari ini kita nak tengok resepi beetroot pulao. Jom kita tengok video. Kita perlukan bay leaf, jintan putih, kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang, buah pelaga, garam, basmati ya, beras basmati saya ambil 4 cawan, minyak sapi untuk tumis, kacang peas, paste halia dan bawang putih, tomato, santan, beetroot ni saya potong dadu dengan separuh lagi saya parut ya untuk dapatkan warna yang cantik. Daun ketumbar dengan daun pudina. Cili padi dalam 5. Serbuk kunyit dengan serbuk garam masala. Bawang. Jus lemon. Panaskan minyak sapi. Saya letak anggaran dalam 2 sudu besar ya. Sekarang saya nak tumis bahan-bahan ni. Masukkan bawang yang dihiris. Masukkan tomato. Paste halia dan bawang putih. Cili padi. Kita tutup dan masak dalam 2 minit. Sekarang kita masukkan serbuk garam masala dengan serbuk kunyit. Masukkan beetroot. Saya menggunakan separuh je ya beetroot. Daripada separuh tu saya potong dadu. Separuh lagi saya parut. Masukkan daun ketumbar dengan daun pudina. Garam secukup rasa. Masukkan beras basmati yang kita dah basuh tadi. Gaul rata. Masukkan air untuk 4 cawan beras, saya masukkan 8 cawan air ya. Masukkan santan. Jus lemon. Kita tutup dan masak dalam api yang perlahan sehingga nasi itu masak. Nasi dah hampir masak, saya masukkan kacang peas ya. Tutup dan masak sehingga nasi masak sepenuhnya. Beetroot pulao kita dah masak ya. Beetroot pulao dah siap. Sangat sesuai dimakan dengan kari ya.
Sila cuba ya resipi kami. Sila subscribe channel kami, mykitchen.com. Tekan bell button ya. Jangan lupa untuk mencuba resipi kami dan komen. Jumpa lagi di lain video.